guys. Wow. Di atas itu tuh banyak belimbing hulu, guys. Nanti kita akan memetiknya. Itu guys. Mantap guys. Wow guys, kita buat manisan guys. Wow, banyak guys, banyak banget. Alright guys. Wow. Kita bersihkan guys. Buang di bagian ujungnya guys. Sepertinya memang harusnya dibagi dua guys. Biar begini dia. Menyatu menjadi besar. Kalau sebelumnya kita memotongnya itu dipotong-potong, namun kalau yang ini sangat spesial, dibagi dua guys. Supaya apa? Supaya nanti kita akan diamkan di dalam peti ais. Alright guys. Wow.
guys. Nah, sekarang ini adalah minuman yang manisan ya, karena airnya bisa diminum, jadi bisa disebut minuman juga guys. Ini saya buat beberapa hari yang lalu di video saya manisan buah jeruk. Alright guys, sekarang kita akan memasukkan semuanya yang ini guys ke dalam akan menyimpannya tetap di lemari ice. Wow, jadinya memang benar-benar sangat keren banget guys. Sudah banyak saya membuat video-video manisan jambu guys, airnya itu memang sangat segar banget loh guys. Namun tetap guys, kita tambahkan gula guys, supaya apa? Supaya ada manisnya guys, namanya juga manisan. Harusnya air manisan ini kita rebus guys, namun nggak apa-apa, ini aja udah cukup. Nah guys, airnya kita masukkan guys ke dalam ini guys. Wow, keren banget guys. Mantap. Wow guys, kita akan mencoba guys yang manisan kita buat beberapa waktu yang lalu itu. Nah, di sini ada belimbing hulunya juga saya campur waktu itu. Wow, sangat keren banget guys. Wow, benar-benar segar banget loh guys. Mantap. Wow, segar guys, minuman yang kita buat beberapa waktu yang lalu itu guys. Mantap. Wow guys, sangat keren banget guys. Manisannya belimbing hulu sudah kita buat guys, namun akan kita diamkan, kita simpan dulu di lemari es. Alright guys, sampai di sini dulu guys. Kita akan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next. Bye.